Seronoknya nak cerita. Nak cerita ke tak nak? Nak cerita ke tak nak? Cerita je lah kan. Banyak benda yang terjadi. Antaranya, Nadia tu sebenarnya menipu. Dia tak pregnant pun. Sikit-sikit asyik cakap pregi. Mana ada? Kono-kono nak pengsan lah, lawyer lah, jalan terkedik-kedik macam penguin. Sebenarnya, dia menipu. Siap tipu lagi. Kata air kencing dia tu boleh buat dia mengandung. Mana ada? Penipu keji. Sebenarnya, dia dah gunakan dadu yang tipu. Kita orang dah cek. Dadu tu nombor dia sama je. Dan dia suruh Elisa pilih nombor tu. Elisa tu pun lagi satu. Watak perempuan keji. Keji. Kenapa? Kau nak cakap aku yang paksa dia ke? Aku di tengah seronok cerita pasal J dengan Nadia. Kau potong pula. Dahlah, malas aku nak cakap dengan kau. Tak ada mood. Tak ada seorang lain ke nak tanya? Kenapa nak tanya seorang-seorang sesetih macam ni? Korang semua ni tak tahu tau apa yang saya alami. Biasa ni saya ceritalah sikit. Sebenarnya semenjak saya kahwin dengan Jay, dahlah. Kena konsen Suhana. Seminggu sekali baru pernah jumpa. Lepas tu tak cukup dengan Suhana, dengan saya. Si Jay tambah pula kahwin dengan si Alisa, kahwin dengan si Fika. Saya stres tau tak? Kena tunggu turn. Tunggu turn setiap minggu tu awak ingat senang ke? Penantian tu sangat menyeksakan. Sampai satu masa tu saya rasa give up tu tak? Sebab saya kena tunggu sebulan. Sebab Elisa tu gedik tak nak bagi si Jay balik rumah kita orang semua. Awak boleh bayangkan tak perasaan saya macam mana? Lepas tu saya happy. Tak banyak pun dapat. Dapatlah juga. Benda ni saya dapat juga keluarkan air mata ni. Sebab sebenarnya air mata saya ni terlalu mahal. Makeup saya terlalu mahal untuk keluarnya air mata ni. Memang itu adalah salah satu strategi yang saya perlu amalkan dalam hidup berpoligami. Okey, kenapa? Saya memang terus terang cakap saya favor pada Elisa. Sebab Elisa ni dia jenis yang manja dengan saya. Jadi kalau contoh saya nak bawa dia pergi ke Greece dan juga Italy, saya tahu bila saya bawa dia ke sana, dia akan menghargai tempat yang saya bawa tu. Dari segi punya arkitektur, dari segi makanan, dari segi berjumpa dengan orang tempatan yang berada di sekeliling, dia akan menghargai orang-orang tu. Berbanding dengan Suhana, Nadia juga Fika, macam Suhana ni, kalau saya bawa dia nanti, duduk dalam bilik, order makan, lepas dia tidur. Itu je. Nadia pula, saya duduk dalam bilik, dia keluar pergi shopping. Fika, saya pun kena duduk dalam bilik, dia pun dalam bilik juga. Dia nak tengok channel wrestling lah, channel sukan lah, segala apa bentuk siaran yang berkaitan dengan MMA, semua dia nak tengok. Jadi, tepuk dada tanya selera. Kalau korang berada kat tempat saya, korang akan bawa yang mana satu. Itulah ceritanya. Come on lah, mestilah saya fras. Sebab saya sendiri bawa dia ke klinik. Lepas tu jumpa dengan doktor, depan mata saya sendiri buat ujian kehamilan tu. Tiba-tiba tengok memang betul dia positif. Maksud dia mengandung. Entah macam mana dia boleh twist dekat situ. Air kencing, orang yang mengandung mana dia pakai, saya pula dah terpegang. Tak boleh. Jadi memang saya tak ada anak. Dalam perkahwinan keempat-empat isteri saya ini memang
tak tahu nak cakap macam mana. Tak ada rezeki lagi lah. Kecuali dengan Suhana, adalah seorang anak lelaki daripada itu pun daripada perkahwinan pertama dia dengan masa dia kahwin dulu kan. Jadi saya kenalah buktikan sebab saya lelaki kot kan, kena buktikan yang saya mampu memberi zuriat, menzahirkan zuriat dalam perkahwinan. Jadi bila tak ada, memang saya frasa. Jadi bila dia buat twist kat situ, dia tipu saya, come on lah. Siapa berada ke tempat saya pun akan marah, betul tak? Hey, kau jangan nak carut akak boleh tadi? Kecil besar je akak tengok kau ni tau. Kau soalan semua nak mengencap kan? Akak memang, memang akak mengaku. Akak yang buat. Nak buat macam mana? Sebabnya akak mengaku ni sebab akak ni nak selamatkan keluarga Puan Suhana ni. Akak kesiankan dia. Dia ni akak banyak terhutang budi dengan dia orang. Daripada anak-anak dia tu tak ada orang jaga. Baik akak mengaku. Lagipun duduk dekat dalam jail tu bukannya apa. Semua makan free. Tempat tinggal ada, tak payah bayar. Kan senang? Apa susahnya? Pisau baru Puan Suhana. Pisau tu pisau beli kat Goshop tau. Bagus pisau tu, tajam. Kalau nak potong tu senang aja. Lepas tu kita orang beli masa tu tengah sale tu. Buy one free one. Sayang